Pada hari ini saya tidak berseorangan kerana saya bersama Tuan Haji Yasir bin Yusuf. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, apa sehingga hari ini? Terima kasih. Sebelum saya menunjukkan beberapa soalan kepada Tuan, Tuan dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati agenda kita lah, yang mengacarakan kita panggil Ombak Sebara TV kan. Jadi untuk makluman, hari ini saya bertuahlah, saya dapat hadir di SK Batu Rakit untuk membuat sedikit penilaian verifikasi Guru Besar Cemerlang sempena Hari Guru tahun 2021. Saya bersama dengan rakan saya Tuan Haji Azwadi bin Hamzah ditugaskan untuk menjadi panel penilai di sekolah ini di bawah kepimpinan Cikgu Nur Azura binti Tahir. Jadi saya dengan Tuan Haji Azwadi, rakan saya itu ialah daripada sektor pengusaha sekolah Jabatan Pendidikan ini. Soalan saya pertama, boleh Tuan terangkan kriteria pemilihan anugerah kecemerlangan guru peringkat negeri Terengganu? Untuk makluman secara umumnya, anugerah ini dipertandingkan bersempena dengan sambutan Hari Guru peringkat negeri Terengganu yang dicadangkan akan disambut pada 23 Mei nanti. Jadi Guru Besar Cikgu Nur Azura binti Tahir dicalonkan bagi mewakili daerah Kuala Lumpur di bawah kepimpinan Guru Besar Cemerlang. Jadi tahniahlah kepada Tuan Guru Besar khususnya dan kepimpinan sekolah. Kerana perubahan yang nampak, yang dilihat kepimpinan Guru Besar yang hebat ini, atas kriteria itulah pejabat pendidikan daerah Kuala Lumpur membuat verifikasi dan mencadangkan beliau mewakili daerah Kuala Lumpur. Jadi pertandingan ini cukup sengit, saya kira, kami kira cukup sengit, kerana Guru Besar-Guru Besar yang dicalonkan itu di setiap daerah mempunyai kelebihan masing-masing. Dan Cikgu Nur Azura binti Tahir ini mempunyai kehebatan yang tersendiri. Soalan saya yang kedua, boleh Tuan jelaskan maksud kepimpinan berwibawa di sekolah? Secara umumnya kepimpinan ini dia menjurus kepada kepimpinan instruksional, kepimpinan membentuk suasana sekolah yang kondusif. Kemudian pencapaian dari segi akademik, kurikulum, menjadikan murid dan sebagainya. Jadi itu antara kriteria kepimpinan yang kita harapkanlah dalam pendidikan kita. Lebih kepada kepimpinan dari semua aspek lah. Kurikulum, kurikulum, penglibatan ibu bapa dan semua sekali lah dari segi pengurusan. Soalan saya seterusnya, apakah pengalaman dan juga perasaan Tuan apabila berada di sekolah SK Batu Rakit pada hari ini? Kami rasa amat bertuah kerana kita ada dapat lihat perubahan yang jelas. Saya pernah datang sebelum-sebelum ini di SK Batu Rakit ini, bukan menjadi asinglah bagi kita. Dan kita nampak dari segi perubahan itu memang nampak ketara. Memang nampak ketara dan benda ni tidak boleh kita nafikanlah di peringkat daerah dan negeri pun. Jadi itu antaranya perubahan. Dan saya tengok contoh macam saya sempat tadi pergi masuk satu kelas melihat macam mana aktiviti PDP yang berlaku. Kita lihat pelajar-pelajar aktif dengan semangat yang kental lah. Dan sebab itu kita harapkan SK Batu Rakit ini terus cemerlang, khususnya di daerah dan juga di negeri dengan insyaAllah. Soalan saya terakhir, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk dijadikan
penambahbaikan sebenarnya dari segi kepimpinan semasa, dia lebih berusaha lebih mengetahui apakah penambahbaikan itu. Cuma yang kita harapkan perubahan dari segi kemenjajian pelajar, dan kita dapat lihat benda itu dah berlaku. Benda itu dah berlaku, cuma kita harap kita semarakkan lagi perubahan-perubahan itu. Okey, perubahan dari segi pencapaian akademik, contohnya dari segi peperiksaan UPSR dan sebagainya, dan kita dapat lihatlah bahawa ada perubahan yang baiklah. Jadi kita harapkan bahawa kerjasama daripada semua timur pasukan sekolah ini akan terus mantap untuk mengemudi apa ni SK Batu Rakit. InsyaAllah itu sajalah. Terima kasih Tuan kerana dapat meluangkan masa untuk ditemu ramah pada hari ini. Sampai di sini sahaja temu buat saya Pak Dari. Jangan lupa